Inilah ya yang harus kita berhati-hati, jangan sampai kita ya lupa diri. Ya, dengan ibadah kita tersebut kita lupa bahwasanya yang memberi kekuatan ini siapa? Yang memberi kekuatan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa bangga, ya. Jangan kita merasa senang, ya, dengan hebat membuat ini, bisa kita beribadah seperti ini, ya. Ada orang, jadi dia melihat ada puasa Senin Kemis, jadi dia puasa. Ada lagi sodakoh yang begini, dia sodakoh. Ada lagi apalagi ibadah ini, ibadah itu, dia kerjakan semuanya. Tapi dia tidak tahu, ya, yang mana yang diajarkan, ya, yang betul-betul dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ya belum mampu ya untuk mengejar ya amal ibadah yang banyak, yang sedikit dulu kita kerjakan. Ya, belum mampu untuk menghafal yang banyak, kita yang kecil dulu kita hafalkan. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak langsung meloncat ke tempat yang jauh, akhirnya kita nggak tahu ya apa yang kita kerjakan. Ya, ini ada orang ya puasa sampai 3 bulan, ya puasa 3 bulan, ya 3 bulan ditinggalkan istrinya. Ya, ini nggak ada yang mengajarkan seperti ini. Ya, Rasulullah aja orang yang paling takwa, tapi aku kawin, kata Rasulullah. Ya, namanya orang kawin ya tidak meninggalkan istri. Ya, jadi mengetahui hak-haknya. Ya, bukan hanya ibadah tapi meninggalkan hak yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ya yang harus kita berhati-hati, jangan sampai kita ya lupa diri. Ya, dengan ibadah kita tersebut kita lupa bahwasanya yang memberi kekuatan ini siapa? Yang memberi kekuatan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kita ya lupa. Jangan sampai kita sombong.